Shalom, happy weekend semuanya. Senang sekali kita bisa ada waktu lagi di hari Sabtu ini. Ini jam 10 pagi di Jakarta. Di bagian Jawa, di pulau-pulau Jawa ini jam 10 pagi ya. Sampai jam 11 Anda bisa tenang, belajar firman, duduk tenang, merendahkan diri, nggak sibuk dengan handphone. Kasih waktu untuk Anda mengenal dirimu, perasaanmu pagi hari ini, dan juga dengerin apa yang Adam dan Hawa alami secara emosi mereka yang bikin mereka mengakibatkan kita semua sekarang hidup dalam dosa, dalam kemiskinan, dalam kondisi terpuruk yang isinya sekarang penuh terus di dalam berita-berita di dunia, berita di negara kita, okay? Orang rebutan tanah, rebutan uang, kedudukan, kuasa, ini keluar semua lagi di permukaan semuanya. Apalagi kita sedang persiapan capres dan cawapresnya. Kemarin sebelum saya ke Bali, keluar rumah sudah penuh jalanan semua, karena kemarin di KPU ya, pendaftaran capres dan cawapresnya, wow, itu lautan manusia itu. Dan ada yang lewat rumah kami, rumah saya, dan dipakai video lengkap segala macam, okay? Dari timnya Pak Ganjar, dan berita-berita yang kita dengar di sosmed, di TV, di interview apapun, itu betul-betul penonjolan siapa, apa yang dapat kubuat. Tapi apa yang dapat kubuat kayaknya selalu ada tim sukses, ada orang-orang yang nasehatin, yang kepingin kita tahu apakah setiap capres-cawapres itu mewakilkan dirinya, nilainya bagi kehidupan keluarganya, yang menjadi contoh bagi seluruh tetangganya, keluarga dekatnya, kakak adiknya, yang sampai semua orang kepingin seperti itu. Dan kalau kita lihat kehidupan Yesus, semua orang berdosa kepingin loh dekat sama Yesus dan kepingin seperti Yesus. Tapi dari murid-muridnya kita belajar, kepingin aja nggak cukup, harus ada proses disiplinnya, perjalanannya yang mesti dilalui untuk ditransformasi dari seperti apa kita sekarang menjadi seperti Yesus. Yesus itu manusia Allah loh, Allah yang menginkarnasi dirinya menjadi manusia untuk tunjukkan manusia ciptaan dia sendiri yang sudah rusak moral, akhlaknya. Kalau kita baca kitab Kejadian 3 seterusnya sampai sekarang, sampai nanti kitab Wahyu, Anda bisa lihat kan bobroknya moralitas manusia. Tapi Allah tuh sabar sekali. Mau Allah perjanjian lama, melalui Yesus, melalui Roh Kudus di perjanjian baru ini. Semua kisahnya Roh Kudus melalui para rasul. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus sama. Mereka tidak pernah tinggalin manusia berdosa maupun biarkan. Mungkin orang tuamu meninggalkan Anda. Mungkin pendetamu ninggalin Anda, atau mungkin Anda ninggalin pendetamu. Tapi Allah nggak pernah ninggalin siapapun dari kita. Makanya orang yang disakiti dan nyakiti, nanti kalau udah bertobat, kesaksiannya semua sama. Tuhan beserta kita, Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Memang ujungnya Tuhannya mau diperbolehkan. Dan ujung-ujungnya memang kita akan ditransformasi. Jadi orang nyakitin dan menyakitkan dan disakitkan, dirugikan, semuanya akan mengalami transformasi dan menjadi pribadi seperti Kejadian 1 ayat 26 lagi. Marilah kita ciptakan manusia serupa gambar rupa kita, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tritunggal. Satu Allah, tiga fungsi sesuai masa masing-masing. Allah awalnya Allah Tritunggal ditolak. Kemudian harus menjadi manusia, kalau enggak manusia nggak bisa ngomong sama roh. Jadi Allah mesti dari roh mengambil wujud manusia pakai tubuh dosa manusia yang diperoleh dari rahimnya Maria. Tapi kan dalamnya benihnya Roh Kudus. Dan di salah mengertikan 30 tahun pertama berdiam, tidak ngapa-ngapain, hanya berdialog dalam tubuh yang sementara itu, tubuh yang dia nggak ngerti pakainya gimana. Oke, untuk bisa tetap bergaul, berada bersama bapaknya dan rohnya sendiri. Tetap Tritunggal gitu loh, walaupun masih ada di badan manusia. Kemudian dia berkata, nggak baik kalau aku tetap ada di bumi. Lebih baik aku pulang, meninggalkan kalian. Wah, dramanya keluar semuanya, sedih ditinggal. Tapi padahal itu tujuannya mulianya luar biasa. Supaya aku memberikan pada kamu penolong yang baru. Kalau dia datang, kamu kenal siapa aku. Kamu kenal siapa Allah Bapa, dan aku dan Bapak itu satu. Kamu akan bisa mengerti Allah itu siapa. Dan kamu akan bisa ditransformasi. Yang penting diubahnya itu oleh Roh Kudus. Nggak ada orang bisa berubah ya tanpa Roh Kudus. Sadar diri aja karena Roh Kudus. Sadar bahwa kita menerima, oh kita ini orang berdosa, bener. Tanpa ditangkap basah ya. Sama saudara seiman atau sama tetangga. Bohong kamu ya. Wah, kamu nipu ya. Kamu ini munafik ya. Nggak perlu dioyok-oyok kayak begitu. Roh Kudus insafkan sendiri. Tinggal Anda dengan Roh Kudus jujur apa tidak. Berintegrasi enggak? Alias dalamnya sama luarnya sama. Nah, tujuan dari Anda semua ada di Bible Study ini membawa kita semua bisa memanjat anak tangga integritas. Sampai kita tahu dan tajam sekali tahu apa yang kita hargai, prinsip hidup kita, yang sama dengan prinsip hidupnya pencipta kita. Okay? Kalau nilainya, value, dan prinsip hidup kita itu sejalan sama Tuhan, dan itu kemudian Anda clash sama seseorang, nanti Anda bisa tahu Anda marahnya itu kenapa. Majority kita akan marah kalau prinsip hidup kita dilanggar orang. Value-nya kita, apa yang bernilai bagi kita, dihina, dilanggar orang. Itu udah pasti reaksinya akan ada. Tapi kalau kita kayak bunglon, kepada semua orang kita senengin, kita ikut-ikutan aja, Anda akan diterima semua orang, tapi Anda ditolak Tuhan. Karena tidak ada satu orang berdosa punya nilai yang benar. Semua egois, semua cinta diri, semua mentingin diri, semua pada ketakutan, takut ketahuan orang, nanti orang tahu kelemahan kita di mana, semua pakai topeng. Oke, itu capek itu hidup kayak begitu. Tapi dunia udah biasa. Udah biasa bersandiwara. Nah, saya berdoa kalau Anda pengikut Kristus, Anda bertobat, Anda metanoia. Jadi nggak biasa. Apa yang biasa buat dunia, ini dunia di bawah kekuasaan iblis ya. Nggak biasa lagi bagi Kristen lahir baru. Karena kerajaan Allah sudah ada di dalam. Roh Kudus masuk di dalam. Kerajaan Allah itu artinya hadirat Allah. Seperti di surga, ada di bumi. Jadi nggak usah bingung mengenai singgasananya, kursinya warna apa, ukiran apa, tahtanya di mana, enggak. Kerajaan Allah bukan mengenai geografi atau mengenai lokasi. Kerajaan Allah adalah hadirat Allah. Karena dia rajanya, tentu kerajaannya ada sama dia. Ya, sama kalau Prince William, King Charles pergi ke Indonesia, kerajaannya dibawa. Karena dialah rajanya. Dialah pemerintahan itu. Dia yang punya kerajaan Inggris. Dan semua kerajaan di bawah kolonisasinya Inggris. So hari ini semua yang di Indonesia Timur, di NTT, NTB, di Bali. Saya posisi saat ini ada di Bali. Nanti siang jam 2 sampai selesai jam 4, jam 4.30. Kita berkumpul bersama-sama di Trans Resort Hotel. Di ruang boardroom, kita ibadah bersama-sama. Kita praktekin ini. Efek dari orang hidup yang tanpa batas, tanpa boundary, ngelabrak aja hidupnya seenaknya aja. Mau dikasih drug ya mau terima, ditawarin seks ya mau terima, dikasih blue film mau terima, disuruh nyolong, disuruh mencuri, ya ikut. Pokoknya nggak ada batasan deh, nggak ada value sama sekali. Oke. Nah, dulu kita semua kayak gitu. Karena semua udah hilang kemuliaan Allah. Semuanya telah berdosa. Kayak Roma 3:23. Nah, Roma 6:23 dikatakan bahwa upah dosa maut loh. Makanya semua orang yang tanpa Yesus hidup dalam ketakutan. Pada takut mati, takut hukuman, kekal, neraka real. Semua orang tahu kok. Faktanya ada Tuhan di Anda tahu neraka itu ada. Oke? Nah, pada waktu Anda hidup di dalam hadirat Allah, Anda akan hidup dalam suatu gaya hidup dan kultur kehidupan yang beda. Yang surga normal, tapi aneh di bumi, canggung. Namun itu yang dibawa, sebab itu normalnya kita. So hadir ya, di Trans Resort Hotel Boardroom, lobby ke bawah, ada eskalator ke bawah. Kita belajar, apa sih yang bikin Anda itu hidup gak ada damai, gak ada sukacita. Hidup ketakutan, takut miskin, takut mati, takut sakit, takut disakiti orang, takut dirampok, takut dirugiin, takut gak masuk surga, semuanya. Orang itu penuh takut. Sebab manusia dosa kita cuma ada takut. Dan takut itu muncul di Kejadian 3 ayat 10. Dan siapa yang ngomong ada ketakutan? Adam. Kalau Adam nggak berdosa, nggak ada kata takut. Kita lihat ya di Kejadian 3. Pertama kali, kalau Kejadian 1 dan 2 itu buku hubungan Allah dan manusia sempurna. Nggak ada cacat. Kejadian 3, masuklah musuh bebuyutan Allah si iblis. Kita mulai baca ayat 8 Kejadian 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, Tuhan Allahnya TUHN besar semua, Yahweh, Jehovah God, artinya Allah yang punya hubungan intim, Allah yang nyelamatin, yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi di dalam hadirat Tuhan gak ada kepanasan seperti saat ini di seluruh Indonesia, aduh panas. Bahkan CNN berkata dipanggang, beberapa kota akan terpanggang, Semarang, Makassar, Surabaya, karena panasnya tinggi. Jakarta aja 43 derajat. Okay. Kalau Yesus hadir, jalannya sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah. Pribadi yang menciptakan Adam Hawa, ditinggal Adam Hawa, bahkan ngumpet lagi dari penciptanya. Di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lihat ayat 10, baca sama-sama yuk. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Intimnya luar biasa ya, mengalahkan kita loh, padahal Roh Kudus tinggal dalam kita loh. Kaki Tuhan aja injak tanah bumi aja kedengaran kok. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Dosa menciptakan takut. Hadirat Tuhan menciptakan apa Bapak Ibu kalian? Iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, berarti Allah ada dong, Allah hadir. Jadi kalau Allah hadir, iman timbul. Kalau iblis yang hadir, setan yang timbul. Okay? So kita mau Anda semuanya hidup dengan iman. 2 Korintus 4 ayat 13. Firman Allah berkata, Rasul Paulus tulis surat seperti ini pada jemaat ahli filsafat yang pinter otaknya luar biasa tapi nggak punya kehidupan kekal. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Apapun yang namanya roh, itu pribadi. Punya perasaan, punya emosi, punya kehendak, punya pikiran. Itu roh, itulah pribadi, being. Okay. Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi gara-gara percaya, mulutnya bisa mengatakan apa yang dipercayai. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Jadi roh iman sama Roh Kudus sama. Okay. 2 Timotius 1 ayat 7, saya buka Alkitab, maksudnya minta Anda semua buka 2 Timotius 1 ayat 7. Mari yuk baca sama-sama. Allah jelasin tuh apa yang dikatakan sama Adam di Kejadian 3:10. Itu nggak ada hubungan sama Allah, itu pasti hubungan dia sama setan. Lihat 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ketakutan roh. Jadi punya perasaan, kehendak, dan pikiran ya. Mikirin nakut-nakutin, nanti apa kata orang. Nakut-nakutin, nanti kamu kalau dirugikan bagaimana. Menakut-nakutkan, nanti kamu kalau mati gimana. Akibatnya kamu hidup dalam pretense. Kepura-puraan alias dusta lah. Dimana ada ketakutan, ada bohong. Oke. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita ya. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi orang ikut Yesus akan mengalami penderitaan loh, gara-gara Injil. Tapi Anda hadapi dengan kekuatan Allah. Bukan pakai duit, bukan pakai pengaruh kita siapa, anaknya siapa kita, punya bisnisnya siapa, kerja di mana. Nggak ada, kekuatan Allah. Tapi untuk ini Anda mesti hidup dengan roh iman. Ingat, ketakutan dari iblis. Kerjaannya iblis. Oke, so saya mau semua yang ada di Bali, di Lombok, ada di Labuan Bajo, ada di Kupang, dan seluruh Ende, Maumere, Jayapura, Merauke, Sorong, semuanya yang ada di Indonesia Timur. Ya, Anda di jam 11 sampai jam 12, Wita, kita bersama-sama mau menjadi umat Kristus dengan tanda, 7 tanda sehat. Sebagai sehat emosi, rohani dewasa, sebagai murid Kristus yang Alkitabiah. Oke, ini tanda ketiga nih. Dan abis ini kita masuk ke tanda keempat. Oke, kita proses bagaimana berduka dan kehilangan. Itu bagian pemuritan Yesus yang paling penting. Oke, Anda kalau udah tenang, udah punya duduk, udah dapat kursi yang tenang, nggak ada suara-suara kegaduhan. Anda bisa pakai earpod, Anda bisa pakai earphone, Anda bisa pakai headphone. Yang penting Anda sendirian, berdua sama Allah, dengerin apa kata Tuhan melalui Bible study ini. Oke, kita sambut semuanya yang sudah bergabung. Ya, jangan lupa Alkitabnya, post-it untuk mencatat dan untuk mereview kembali dan merapikan jurnal kalian. Kita satu dalam doa ya. Terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini, setiap umat-Mu di hari Sabat, hari di mana Tuhan khususkan untuk kita hanya berdua, bergaul, berjalan bersama Allah, di-replenish, diisi ulang dengan hadirat yang fresh, dipenuhin volumenya, sehingga kita berkurang-kurang, Kristus bertambah-tambah. Akibatnya seluruh perkataan Allah dapat diwahyukan kepada kami dan kami mengerti. Dan firman yang dimengerti oleh pertolongan Roh Kudus, firman itu memerdekakan kami dari tipu daya, dari kepalsuan manusia lama kita, lepas, ditanggalkan. Dan kita bisa mengenakan manusia baru yang diciptakan dalam kekudusan dan di dalam Kristus Yesus. Aku minta Roh Kudus tolong kami semua, tolong para pemirsa, buat kami selalu selaras dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah di hari Rabu kemarin kita ada quiz ya. Nah, hadiahnya udah siap nih saya. Udah untuk kalian yang menjawab benar. Saya ada coklat yang spesial buat Anda, Belgian 85%. Yang 90 sampai 100% dark chocolate juga ada, tapi saya rasa kamu nggak bisa makan. 85 cukup lah. Okay. Cukup bitter dan antioksidan yang sangat tinggi, sehat ini. Ini saya ini nggak menggemukkan ini. Because this is not milk chocolate, but healthy. 85%, 72%, 70%, okay? See, 70%. Ini mereknya keren loh ini. Yang satu lagi gift mint, peppermint. Wow. Of course kalau yang peppermint, oh tapi ini dark chocolate. Oke, itu yang top number one. Yang jawabannya nggak salah sama sekali. Dari 3 skenario itu. Kita review ya. Okay. So, dosa pertama yang terjadi dan dilakukan oleh manusia pertama, Adam pertama, namanya melabrak boundaries. Breaking of boundaries. Sejak itu manusia tidak memiliki model tentang healthy boundaries dan tidak bisa ngajarin apa itu healthy boundary. Kita gagal memodelkan, gagal mengajarkan healthy boundary. Oke, okay? Nah yang melabrak boundary ini sampai hari ini, makanya kita, Anda kalau nggak terima Yesus, Anda nggak punya boundary loh. Jadi Anda ngalami yang dipakai orang, aji mumpung orang, semuanya. Digunakan orang, take you for granted. Okay? Pasti terjadi. Yang salah ya Anda. Karena memang nggak ada boundaries. Kenapa? Ya emang dari keturunan Adam semuanya berdosa. Sudah hilang boundary-nya. Boundary itu kayak rumah punya pagar tuh loh. Pagar itu boundary. Kunci kan di tangan pemilik rumah kan. Jadi digudur-gudur ya luar ya nggak usah dibuka dong. Kecuali Anda bikin janji melalui WhatsApp. Terus orang yang di rumah nggak dikasih pesan jadi nggak dibukain pintunya. Nggak mungkin lah. Kalau diundang tamu pasti semua ART kita dikasih tahu. Ada supir juga kok di rumah. Right? Ada anjing juga yang kenal kok tamu-tamu dekatnya. Tapi melabrak boundaries atau breaking boundaries itu, pagar itu dibikin, tapi pintu pagarnya dibuka terus. Jadi artinya buat apa dong? Pakai pagar tembok di sekeliling rumah, tapi dua pintu pagar melongo. Jadi anjing tetangga bisa keluar masuk, kucing keluar masuk. Kalau tikus itu memang nggak ada boundaries ya. Terus orang-orang pemulung masuk, tongak tungu gitu ya. Pencuri bolak-balik aja. Mobil hilang, dan Anda lapor ke polisi. Nanti polisinya akan gubris. Kenapa? Ya salah Anda, pintunya kebuka semua, berarti tidak ada boundaries dong. Rumah Anda open house. Nah kehidupan open house ini diciptakan oleh Adam dan Hawa. Dikatakan di Kejadian 2 ayat 17. Oke, mana nih? Saya pakai Message Bible ya, ngomongin sespleng soalnya. Di Kejadian 2 ayat 15 dikasih pesan, dikasih perintah. So God took the man and set him down. Dude, set him down. Jadi manusia itu nggak bisa didudukin loh, nggak bisa ditaruh, diatur. In the Garden of Eden, G-nya huruf besar, E-nya huruf besar. Berarti itu milik Allah, itu lambang daripada wawasan Allah. To work the ground, kerjakan, olah tanahnya, and keep it in order, pelihara supaya teratur. Jadi bukan kebun liar loh ini. Dan dia bisa ngatur ini karena Allah beserta dia. Dan Allah ada di dalam dia, itu ada di Kejadian 2 ayat 7. And God breathed. Okay, God breathed. Saya pakai Message ya, bagus sekali ini. Mulai dari ayat 5. At the time God made earth and heaven, before any grasses or shrubs had sprouted from the ground, waktu Allah menciptakan bumi dan surga, belum ada rumput, belum ada semak-semak yang bermunculan dari dalam tanah. God had not yet sent rain on earth. Allah belum mengirim hujan ke bumi. Nor was there any around to walk the ground. Dan tidak ada manusia, nggak ada orang yang hadir untuk kerjakan tanah. Dalam kurung the whole earth was watered by underground spring. Seluruh permukaan bumi kerendam oleh mata air dari dalam tanah. God formed man out of a dirt. Allah bentuk manusia dari tanah kotor, from the ground, dari bumi, and blew into his nostril the breath of life, and blew untuk ke dalam dua lubang hidungnya ini the breath of life, napas hidup. Itu hanya dari mulut Allah loh. Jadi kalau semua manusia berdosa, nggak berdosa, itu hidup di bumi tanpa kenal Allah pencipta langit dan bumi, itu tanpa sadar karena Allah maha hadir loh, dan ngisi lubang hidungnya itu. The man came alive, manusia itu yang di blue dengan breath of life, napas kehidupan, langsung hidup. A living soul, jiwa yang hidup. Okay? Makanya orang meninggal ditarik aja tuh hadirat Allah, napas hidup. Meninggal deh. Okay? make sure napasnya itu napas Allah loh. Kalau enggak Anda masuknya ke tempat lain. Then God planted the garden in Eden in the east. He put the man he had just made in it. God made all kind of trees grow from the ground, trees beautiful to look at and good to eat. The tree of life was in the middle of the garden, also the tree of knowledge of good and evil. Kemudian Allah menempatkan di Taman Eden itu, di sebelah timurnya Taman Eden, sisi timur, dia letakkan manusia yang dia barusan bikin. Allah membuat segala macam tumbuh-tumbuhan bertumbuh dari tanah. Tanaman indah-indah untuk dipandang. Dipandang aja cantik. Dan bagus untuk dimakan. Pohon kehidupan ada di tengah-tengah kebun itu. Juga pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Jadi ada dua pohon loh ya di tengah-tengah itu. Oke, kemudian di ayat 15. God took the man and set him down in the garden of Eden. Allah keluarin. Manusia itu ditempatkan, ditaruh di Taman Eden untuk kerjakan mengolah tanahnya dan memelihara dengan rapih. God commanded the man, Allah memerintahkan manusia, you can eat from any tree in the garden. Kamu bisa makan dari tanaman manapun yang ada di taman ini, kecuali the tree of knowledge of good and evil. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Don't eat from it. Jangan kau makan dari itu. Itu boundary itu. Itu batasan tuh, ada limit. The moment you eat from that tree, you're dead. Saat kau makannya, langsung mati. Berarti napas kehidupannya hilang loh. Jadi manusia cuma hidup dari sisa-sisanya hadirat Allah aja. Yang dia nggak kenal. Nah, sejak Adam gara-gara mendengarkan perkataan si ular, binatang yang paling licik, paling lihai dari segala binatang yang Allah telah ciptakan, telah buat. Allah buatnya di Kejadian 2 ayat 18 ya, menciptakan binatang. Dia si ular ini, the serpent, spoke to the woman. Do I understand? Aku ngertinya ya, that God told you. Allah itu, sepengertian saya, Allah itu melarang kamu makan from any tree in the garden. Tuh, lihai nggak tuh? Ini adanya di manusia dosa kita loh, the false man. Makanya Anda mesti dengar suara si ular ini di dalam dirimu. Bukan di angin-angin, nggak usah pergi ke gua-gua. Kan kita masih pakai tubuh dosa. And the woman said to the serpent, dia jawab lagi tuh ular ngomong. Not at all, sama sekali nggak. Kita bisa makan dari semua pohon-pohonan di kebun. It's only about the tree in the middle of the garden that God said. Hanya itu loh, tanaman yang di tengah-tengah kebun itu yang Allah katakan. Don't eat from it, don't even touch it, or you'll die. Ditambah-tambahin nih kata-kata Allah. Jangan kamu makan dari itu, bahkan jangan nyentuh-nyentuh, atau kamu mati. Tuhan gak bilang nyentuh. Kamu akan begitu terpikat akan dimakan langsung kok, nyentuh-nyentuh apa. And the serpent told the woman, you won't die. Kamu gak akan mati. Allah tahu kok saat kau memakannya dari pohon itu, kamu akan melihat what's really going on. Kamu akan melihat apa sih yang sedang terjadi. You'll be just like God. Kamu persis seperti Allah. Tahu segalanya. Ranging, berkisar dari cara jalan yang baik dan jalan yang jahat. Bukankah manusia diciptakan serupa gambar Allah? Buat apa makan buah ini? Cuman kalau Anda diciptakan serupa gambar rupa Allah, Anda cuma tahu yang baik. Yakobus 1 ayat 17 berkata, semua pemberian yang baik dan sempurna datang dari Bapa segala terang. Di dalam Bapa nggak ada jahat, nggak ada kegelapan, kegelapan dan jahat, takut dari iblis. Jadi kalau ngeliat yang jahat, Anda mesti lihat iblis. Berarti mata Anda lagi lihat iblis. So when the woman saw that the tree looked like good eating, begitu wanita itu memandang pokoknya yang dilihat enak buat dimakan, and realize what she would get out of it, dan sadari, aku bisa menjadi tahu sepunya pengertian sekelas Allah tanpa boundary. Sedalam apa Allah tahu detail-detailnya, aku juga akan tahu. Dan And she would know everything. Dan dia akan tahu segala-galanya. So she took and ate the fruit. Dia ambil dan dia langsung makan buah itu. Dan memberikannya beberapa kepada suaminya. Dan suaminya langsung makan lagi. Langsung kemudian keduanya, immediately the two of them did see what's really going on. Benar-benar ngeliatin semua apa yang sedang, apa yang terjadi. Saw themselves naked, bahkan ngeliat dirinya telanjang. They sewed fig leaves, mereka merajut daun ara beberapa, and makeshift clothes for themselves, dan membuat pakaian peralihan untuk sementara ditutupi tubuhnya. When they heard the sound of God strolling in the garden in the evening breeze, oh Tuhan jalannya sejuk karena di hari sore hari. The man and his wife hid in the trees of the garden. Laki-laki dan perempuan itu sembunyi di dalam pohon-pohon di taman. Hid from God, bersembunyi dari Allah. Langsung aja Allah berkata, God called to the man, "Where are you? Kamu di mana?" And he said, "I heard you in the garden. I was afraid because I was naked and I hid." Aku bersembunyi di kebun ini karena aku takut, karena aku telanjang dan aku sembunyi. And God said, "Who told you that you were naked?" Siapa yang kasih tahu kamu bahwa kamu telanjang? Kau makan ya buah dari pohon yang aku katakan gak boleh dimakan ya? Langsung ditembak. Karena hasilnya sama. And the man said, "The woman you gave me as a companion." Itu perempuan yang kamu berikan kepadaku sebagai teman. "She gave me the fruit from the tree and yes, I ate it." Dan iya deh, gue makan deh itu. Mulai blaming game. Orang gak mau kelihatan buruk. Lebih baik korbanin teman daripada mengaku saya salah. Nah, gara-gara itu manusia putus hubungan dari Tuhan dan terpisah dari Allah. Dan dia terbiasa hidup dalam kesengsaraan, kemiskinan, cari rezeki dengan peluh, makanannya semak belukar dan semak duri, tidak pernah lihat hari baik. Tapi kalau begitu Anda terima Yesus kan beda ya hidupnya ya. Jadi sejak Adam dan Hawa melabrak boundary dan melabrak garis batasan dengan Tuhan Allah dan sesama, they cross the line and cross the boundary. Jatuhlah manusia ke dalam kondisi yang nggak serupa Allah. Damage system, operating system yang jebol. Segala softwarenya Tuhan nggak bisa kerja lagi dengan manusia. Nggak cocok, manusia waktu itu udah nggak cocok. Bahkan kalau Anda saat ini juga malas baca Alkitab, hati-hati loh. Anda yang pernah lahir baru berbahasa roh, pernah dibaptis Islam, hati-hati. Berarti Anda sedang jebol boundary-nya. Okay. The fall sudah mendistorsi sepanjang sejarah manusia our sense of separateness, boundaries, and responsibility. Jadi sejak itu manusia itu bingung tentang di mana kita mengakhiri tanggung jawab kita, kapan orang lain memulai tanggung jawabnya. Semuanya kita semua yang mesti dilakukan. Kenapa kok ada boundaries itu penting? Okay. Boundaries adalah ekspresi dari faktanya bahwa aku ini pribadi yang terpisah. Aku unik artinya. Jadi orang nggak bisa ngeliat orang lain di dalam diri saya. Saya nggak bisa lihat diri saya di orang lain. We are apart from others. Jadi dengan proper boundaries, dengan boundary yang tepat, Anda akan tahu I know who I am, and I know who I am not responsible for. I know what I am responsible, and I know what I am not responsible. Jadi nggak bisa dikerjain orang, dan semua ini karena Anda tahu boundary. Dengan boundary yang tepat, saya tahu siapa saya dan siapa yang bukan saya, bukan diriku. Jadi kalau seseorang punya poor boundary, orang itu seperti saya bagikan hari Rebo, selalu bisa ngomong kayak begini. Ini bahasanya Saul. Ini manusia topeng, manusia palsu, manusia daging. False man. I feel compelled to do what others want, even though it is not what I want to do. Aku terdesak, terdorong, kayak kepaksa ini jadinya untuk melakukan apa yang orang lain pikir aku mesti lakukan. Padahal aku nggak suka dan aku nggak ada di situ loh hatinya loh. Tapi karena saya takut mengecewakan orang, atau saya takut dikritik orang nanti, takut namanya jelek jadinya. Dan saya ini tipe orang yang sukanya orang tuh suka saya. And I surely don't want to be seen as selfish. Dan saya juga nggak mau penampakan dirinya seperti orang yang tersinggung, seperti orang yang berbeda, mau sendirian aja. Kalau itu Anda akan hidup dalam ketakutan. Takut nggak nyenengin orang, takut dikritik, takut nggak ada yang suka Anda. Dan tentunya Anda nggak mau kelihatan sebagai orang egois. Tapi Anda mau dilihat orang sebagai orang dermawan. Karena semuanya dikatakan iya. Nggak ada yang berkata, yang Anda nggak bisa ngomong, maaf ya nggak bisa hari ini. Itu bukan tanggung jawabku karena itu bukan aku. Dan akibatnya Anda akan berkata kata-kata semacam ini. Ini yang kita tutup hari Rabu kemarin, dan saya mau kasih hadiah bagi ke-12 orang yang partisipasi. Dan kalau Anda orangnya, mohon kalau Anda bukan dari jemaat gereja kami atau staf tim pelayanan kami, Anda tulis nomor telepon Anda, bagaimana kontak Anda, supaya hadiah-hadiah yang menarik ini bisa sampai ke tangan Anda. Sebagai apresiasi saya, karena engkau mau mendengarkan dan mau belajar ngerti. Karena semua pengajaran ini nggak ada artinya kalau nggak didengar dan dimengerti. Dan kalau firman itu kita mengerti, maka kuasa Roh Kudus akan turun atas Anda. Oke? Yuk kita coba yuk. Bagi orang yang nggak ada boundary nih, ngomongnya kayak gini. Saya sudah janji, saya akan pimpin pelayanan sport olahraga di gereja. Saya tahu, saya nggak ada waktu lagi nih, udah dijejelin nih kerjaannya. Tapi saya sudah bilang iya kepada Pak Gembala, jadi aku nggak bisa batalin. Ini ciri-ciri orang nggak ada boundary. Boundary-nya kelabrak. Yang kedua, sayangku, aku tahu kamu sudah capek. Tetapi kita harus pergi makan malam dengan ada pasangan baru loh datang ke gereja kita. Kamu tahu kan si Ken, betapa dia sakit hati, luka hati. Jika kita bilang kita nggak bisa loh. Ini orang nggak ada boundary kan, jadi takut apa kata orang kan. Yang ketiga, suka bikin statement gini. Saya harus pergi ke Men's Bible Study di hari Sabtu pagi ini jam 7 pagi. Saya mesti menghadiri pendalaman Alkitab untuk pria-pria saja. Hari Sabtu pagi. Jam 7 pagi, atau dia minta lebih pagi lagi. Dan mereka semua mengharapkan aku hadir loh. Jika saya tidak hadir, si Anu pasti marah. Nah, the problem dari ketiga skenario ini, yang bikin Anda bisa dapat hadiah coklat suatu hari Rebo, cuman satu sebetulnya. The problem dengan setiap pernyataan tadi di atas, ketiga pernyataan tersebut adalah saya nggak tahu kapan saya berakhir dan orang lain memulai. Saya tidak tahu kapan tanggung jawab saya beralih karena berakhir terus beralih kepada orang lain dan orang lain yang memulainya. Ini namanya legacy ya. Okay. Nah, ini disebut sebagai crux. That is the crux of what boundaries are all about. Di mana sih aku berhenti memegang tanggung jawab? Kapan orang lain mulai pegang tanggung jawabnya? Jadi kalau dalam kantor pekerjaannya perlu ada berapa shift, Anda tenang aja. Anda tahu kok kapan Anda orang-orang mesti stop tergantung sama Anda dan bisa tergantung pada diri mereka. Saya perlu mendefinisikan ya. Dan saya perlu memproteksi batasan. batasan-batasan untuk diri saya dengan apapun yang bernapas. Jadi biasanya yang bikin kita nerabas, kita punya atau kita hancurin batasan itu kita sendiri yang sedang dialog sama teman lain. Supaya karena diojok-ojok, supaya dikenal orang lain, bagaimana caranya kita bikin guardrail. Itu seperti pagar dua lapis sepanjang jalan tol, nah itu guardrail tuh. Jadi kalau orang ngantuk ketabraknya ke guardrail tidak akan masuk jurang. Jadi limit berguna kan ya. Karena orang itu selalu kemauannya, mintanya selalu. Itu kata selalu tuh strong gitu. Karena orang itu selalu kemauannya diturutin dalam meminta. Contoh, perhatian kita, minta waktu kita. Yang udah ngerti ya kalau punya anak kecil ya. Minta perasaan kita, minta dimengerti dan didukung. Dan bantuan keuangan, ini normal ya. Kalau orang itu selalu kemauannya mau dituruti. Problemnya adalah kebutuhan perhatian dunia jauh lebih besar daripada persediaan saya sendiri. Oke, kebutuhan perhatian dunia jauh lebih besar daripada persediaan saya pribadi. So, saya bahas seperti ini. Saya mau Anda bisa mengenal, mengetahui, atau membedakan roh. Bagaimana respon terbaik kita di jangka panjang jangka waktu yang panjang. Daripada apa yang gampang kita lakukan di saat sekarang. Udah deh gak usah repot-repot yang kayak gitu. Prosesnya mau diganti gitu loh. So ganti yang sekarang saja. Dan biar kita menjadi diri kita sendiri. Dan ini butuh definisi yang luar biasa ya. Saya perlu mendefinisikan dan memproteksi boundary saya dengan apapun yang bernapas. Persembahan ini di mana boundary di set akan diuji Bapak Ibu sekalian dan diujinya melalui orang lain dan berkali-kali oleh pasangan, oleh teman-teman, oleh teman regu sekerja di kantor. Boundary Anda dapat diuji bukan sekali sebulan, bahkan setiap hari bisa berkali-kali. Okay. Oleh anggota gereja kita juga, oleh orang-orang yang jualan fasilitas, oleh anak-anak kita. Sehingga orang-orang sekadar betul-betul mau terima siapa Anda. Apa sih Anda ini? Itu jauh lebih penting daripada pewahyuan dan penyediaan dari seseorang. Oke? Jadi problemnya adalah bahwa di dunia ini kebutuhan itu nggak kelar-kelar, nggak ada batasnya. Dan sangat besar dibandingin yang sekarang. Jadi saya ulang lagi ya, problemnya adalah dunia itu membutuhkan Anda dengan tuntutan yang luar biasa. Padahal Anda nggak mampu untuk menjawab itu dan mengatasi itu. Dan sekarang Anda mesti ketahui apa yang menjadi respon terbaik di jangka panjang. Supaya Anda bisa mengenal diri Anda tuh separate, terpisah dengan sesama. Coba Anda lihat ada diagram di slide Anda. Nah ini menggambarkan dua orang yang sehat boundary-nya. limitnya berhasil. Anda lihat ya, ada me, saya, ada Anda, you. Ini lingkaran tidak ada cross sectionnya, tidak numpuk, tidak ada tumpukan sama sekali, tapi dua lingkaran berbeda. Ini melambangkan Anda, saya, secara utuh. Saya adalah pribadi yang masih normal, bisa memiliki hope atau pengharapan, think, apakah pemikiran, belief, yaitu kepercayaan, jatuh, itu perasaan jatuh dalam dosa, value, nilai, dan fear. Ini saya mau anjurkan untuk belief diganti dengan percaya aja, bukan kepercayaan, oke? Nah, kalau Anda ketemu saya, mungkin ada clash, ada integritas tes, segala macam. Anda nggak ada di dalam kehidupannya saya. Anda tetap sendiri. Akibatnya Anda adalah adanya harapan, pemikiran, kepercayaanmu, percaya, perasaan, nilai, dan takut. Jadi kita lihat di sini setiap lingkaran menggambarkan dua orang berbeda. Namun setiap orang itu tetap berada di dalam lingkarannya. Jadi kalau Anda udah atau sedang digoda untuk pagarnya diruntuhkan. Itu sekali lagi saya katakan pada Anda, kalau akibatnya ini dari minuman terlarang akan keras. Semakin keras dan tidak bisa memahkotai dengan kemuliaan Allah. Tuhan Allah telah menaruh cap pada kita dengan keunikan. Keunikannya itu juga termasuk kesucian, penghargaan, dan nilai-nilai. Oke, saya ulang lagi ya. Tuhan Allah itu telah menaruh cap pada kita, di dalam batin kita. Dengan keunikan Dia, kesucian, setiap kehidupan per individu adalah sebuah mujizat. Mengasihi sesama tanpa harus korbankan individualitas Anda atau separateness-nya Anda. Anda tidak jual diri. Anda nggak jadi orang yang terombang-ambing. Oke, ingat ya, di dalam pelajaran memeluk batin ini, setiap coach tetap inside their own separate circle. Setiap fasilitator mesti fokus ke dalam insight-nya. Setiap orang tetap di dalam dirinya. Itu tetap pisah. Makanya lingkarnya terpisah. Nggak motong atas garis perkebunan tetangganya. Atau nggak melingkari-lingkari. Nah, baru itu boundary effect. Baru Anda menjadi orang paling bahagia karena engkau jadi dirimu sendiri. Ingat lagi ya, saya ulangi. Each person remain inside their own separate circle. Not crossing over into the property line or circle of the other person. Oke, so. Kita masih di dalam dua lingkaran tersebut. Nah, ini adalah perbedaan yang kritis. Karena setiap orang adalah individu yang unik. Nah, kata unik ini penting. Jadi, Anda berdiam diri di hadapan Tuhan. Itu nggak akan sama semua across the board ya, di pelayanan saya. ada yang terpaksa mesti setor, tapi ada yang tenang, tidak mengganggu siapapun, bahkan orang lain tuh kepingin seperti itu. Kenapa? Karena dia telah membuat boundary, property line, circle of the other person. Orang lain itu ada sphere of influence dan ada lingkaran, di mana di situ dia bersama Tuhan. Oke, nah ini adalah perbedaan yang kritis karena setiap orang diciptakan Tuhan sebagai individu yang unik aslinya. Dan diciptakan dalam rupa dan gambar Allah Tritunggal aslinya. Tetapi di Mazmur 8 ayat 6, Firman berkata seperti ini, namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah. Ini Yesus nih, udah hampir 100% seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. So Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat dan nggak ada orang yang bisa ambil itu. Oke, Allah telah mencap masing-masing kita dengan dari pembelajaran ini keunikan kita, kesucian kita, berharga moralnya kita dan nilainya kita. Jadi orang punya boundary itu punya harga diri. Jadi setiap kehidupan kita per individu adalah sebuah mujizat karena boundary ini. Oke. Dan Allah telah memanggil kita masing-masing untuk berhubungan sebagai keluarga, sebuah keluarga terhadap satu sama lain dengan cara mengasihi sampai dunia mengetahui bahwa Yesus itu nyata dan hidup. Nah, untuk Anda bisa hidup seperti ini, Anda mesti bikin boundary. Kalau enggak, nanti Anda juga nerobos orang lain punya kehidupan. Anda kepo nanti. Nanti Anda ngancur-ngancurin urusan orang dan bikin keputusan yang bukan wawasan Anda, bukan milik Anda, bukan urusan Anda sama sekali. Oke, pokoknya dengan Mazmur 8 ayat 6, Yohanes 13 ayat 34, 35, itu cap dari Tuhan loh. Bahwa kita orang yang memiliki, yang unik, yang gak sama-sama yang lain, yang suci, yang punya harga mahal, yang bernilai. Okay? Nah ini yang bikin kita masing-masing bisa menghormati dan berhubungan dengan orang lain sebagai anggota suatu keluarga. Tapi menghormati batasan keluarga satu dengan keluarga yang lain. Caranya menghormati batasan-batasan itu ternyata dengan tindakan mengasihi satu sama lain. Seperti Anda mengasihi diri Anda sendiri. Seperti Yesus mengasihi Anda. Bukan menerabas mengambil hak asasi orang lain. Sampai seluruh dunia tahu. Yesus itu hidup di dalam Anda dan nyata. Dan orang dunia berkata, kamu muridnya Yesus ya. Kita baca ya, Yohanes 13 ayat 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Allah juga tahu kita punya batasan. Buktinya Adam berdosa, melanggar batasannya, jebolin batasannya, Allah datang. Allah hormati pilihan bebasnya Adam. Allah nggak terabas loh. Tapi Allah malah bikin baju dari kulit binatang buat Adam dan Hawa. Karena hanya darah yang bisa menghapus dan menutupi dosa manusia. Tapi darah binatang nggak bisa loh ya menyucikan. Hanya bisa nutupin. Nanti darah Yesus yang menyucikan. Oke, karena Allah nggak bisa lihat dosa. Jadi Allah masih hormati boundary-nya si Adam dan Hawa loh. Sekalipun dia berdosa loh. Dia bikin batasan baru pakai jubah darah itu. Ya, nanti dia bisa berdamai dengan Allah, bisa mengasihi sesama lagi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi, tidak saling menerabas, tidak saling melanggar. Ini membuat kita mencapai konklusi bahwa this connection to others, hubungan kita, koneksi kita dengan sesama, needs to happen without sacrificing our individuality or separateness. Koneksi kita dengan orang lain butuh, diperlukan ya, untuk bisa terjadi tanpa mengorbankan individualitas kita dan terpisahnya kita. Saya bisa dekat mengasihi sesama, tapi kita tetap terpisah. Keunikan Anda tetap dihormati, keunikan saya tetap dihormati. Itu namanya punya boundary. Ini yang membuat gereja kita selamat dari pemberontakan melawan jalannya Tuhan. Oke. Jalannya Tuhan tuh Yesus loh. Kalau Anda mau jadi murid Kristus, Anda mesti ada di jalannya Tuhan dulu. Mesti ada di dalam Yesus, karena Yesus jalannya. Baru bisa ngutip-ngutip ayat. Kalau nggak hidup di dalam hadirat Tuhan, ngutip ayat jadi mati. Ayatnya jadi pedang, jadi alat untuk menghakimi, bukan memberi kehidupan. Sehingga kita bisa pastikan akan mencapai satu hal. Kalau ada batasan. When you do God's work in God's way. Kalau Anda mengerjakan pekerjaannya Allah dengan caranya Allah. Seperti Aman Agung. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Wow, kalau Allah nggak menghormati Anda dengan boundary Anda, dan Anda nggak menghormati orang lain dengan boundary-nya, Anda paksain aja untuk orang itu terima Yesus tuh. Tapi karena kita menghormati boundary, kita nggak jejelin orang dengan Injil dan paksa orang terima Yesus. Dan orang akan marah loh. Okay. When you do God's work in God's way, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa? Kamu mesti dimuritin dulu oleh Yesus. Nanti orang lihat kehidupan Anda, kepingin mereka. Dan mereka terima Yesus. Kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Artinya dia punya kepentingan diri, mati, hanya ada kepentingan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ajarilah mereka apa yang kuajarkan padamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu sepanjang masa. Anda tahu nggak boundary-nya kita sebetulnya siapa? Atau apa? Hadirat Allah. Makanya Paulus bisa berkata, siapa yang bisa melawan kita? Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Siapa yang bisa nerobos kita? Karena pagar kita tuh, perisai kita, benteng kita, Allah. Jadi Allah apa? Hadirat Allah. Boundary. Makanya when you do God's work in God's way, in God's timing, pasti you bear God's fruit. Nah, Adam punya boundary Allah, dijebolin. Gara-gara dia dengar apa kata istrinya. Istrinya dijebolin juga boundary-nya. Gara-gara dengar apa kata iblis. Tapi kalau Anda tetap berada di dalam Tuhan, dia perlindunganmu, Anda di dalam payung, so to speak ya. Nah, payung itu melindungi Anda dari tipu daya panah api setan. Karena nggak bisa menembus. Kalau Allah di pihakku, siapa bisa melawan aku. Boundary kita adalah berdiam di hadiratnya loh. Pada waktu kita percayakan hidup kita pada kebaikan Allah dengan cara menerima batasan atau limitasi, sebagai hadiah dan ekspresi kasihnya Allah. Baru kita bertumbuh di dalam hikmat. Tuh. Peluk ya. Pengertian ini. Allah tuh baik. Hadiratnya tuh kayak payung. Makanya perhatikan perkataan pengakuannya Daud di 1 Samuel 18. Di Mazmur 18 juga, Tuhan aku mengasihi Engkau, perisaiku, gunung batuku, benteng hidupku. Wah, bagus sekali itu. Ya. Dan dia berkata, aku mengasihi Engkau. Itu berarti dia ngomong apa? Aku di dalam perlindungan Allah. Aku mengasihi Engkau, Mazmur 18 ya. Ya Tuhan kekuatanku, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Jadi pagernya Daud siapa? Allah, hadiratnya, perisaiku, tanduk keselamatanmu, kota bentengku, setan mau ngapa-ngapain mesti ketemu Tuhan dulu tuh. Nah, itu baru Anda bisa melakukan God's work in God's way, in God's timing, bersama dengan Allah, pasti menghasilkan God's fruit. Peluk boundary kita, yaitu hadirat Allah sendiri. Oke? Makanya Anda mesti berada dalam Tuhan, tidak mungkin hancur, ditipu setan lagi seperti Adam dan Hawa. Nggak mungkin, karena Adam dan Hawa tidak hidup dipenuhi Roh Kudus. Oke? Setelah jatuh dalam dosa loh. Awalnya sih dipenuhi, tapi karena dia nggak ngerti, nggak kenal Allah, dia terbuai. Tapi Anda mengenal Allah. Kenapa? Karena bagian kita lain, kita ngicipin Allah. Kita ngicipin pertobatan, kita ngicipin kasih pengampunannya, penebusannya. Nggak mau dong kita jatuh lagi dalam dosa sengaja. Betul? Oke, kita akan masuk ke tanda yang keempat. Tanda murid Alkitabiah yang keempat di hari Rabu yang depan. Di mana Anda akan belajar memeluk grief and loss dari segala mimpi-mimpimu yang belum digenapi. Dan Anda akan menemukan harta karun terkubur di dalam kedukaan dan kehilangan Anda. Nah, itu gara-gara Anda lepas dari boundary-nya. Jangan lupa ya, kontak kantor kami ada keterangannya untuk Anda menerima hadiahnya ini. Bagi Anda yang menjawab dengan benar di hari Rabu yang lalu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk pelajaran hidup di dalam hadirat-Mu sebagai pagernya kami. Sehingga iblis nggak bisa menerabas kecuali kita keluar dari batasan itu. Keluar dari hadirat Allah. Keluar dari limit. Kamu nggak boleh hidup di luar Taman Eden. Jangan keluar. Jangan makan batasan-batasan yang ditentukan. Jangan dilanggar. Dan hanya di hadirat-Mu kami puas, kami tenang, kami penuh sukacita. Kami nggak bisa diganggu setan. Karena setan dan hadirat Allah seperti air dan minyak. Nggak mungkin menyatu. Roh Kudus, terima kasih untuk berdiam bersama kami semua. Sehingga limit menjadi kekayaan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Oke, kita ketemu lagi hari Rabu jam 5 sampai jam 6 WIB atau jam 6 sampai jam 7 WITA. Ketemu ya siang ini di Trans Resort Hotel. Tuhan berkati.